Polisi lalu lintas Polres Jember menghentikan gerobak bakso saat melintas di depan Polres Jember. Pasalnya, pemilik gerobak bakso tidak menggunakan helm saat akan berjualan bakso menggunakan bentor. Ambari, pedagang bakso yang menggunakan sarana bentor dihentikan polisi lalu lintas Polres Jember di Jalan Kartini karena membawa gerobak bakso tanpa mengenakan helm. Polisi tanpa pandang bulu langsung menilang Ambari. Meski baru saja keluar rumah untuk menjajakan bakso dan belum ada yang membeli, Ambari terpaksa menerima pelanggaran tersebut. Jualan keliling saya, Mas. Jualan keliling? Iya. Kenapa nggak pakai helm? Biasanya pakai, lupa ini tadi nyusu-nyusu saya, Mas. Gitu ya? Iya. Tak hanya Ambari, pemotor yang menerobos jalan larangan serta tidak menggunakan helm juga tak luput dari tilangan polisi. Sementara itu, kepolisian mengungkapkan polisi tidak akan tebang pilih jika ada yang melanggar lalu lintas, baik tukang bakso ataupun siapa saja, demi disiplin lalu lintas. Bakso itu kenapa diberhentikan? Diberhentikan karena tidak membawa helm. Habis itu, kita sudah kasih pengertian yang bersangkutan bisa mengatakan demi beliau sendiri untuk menjaga keselamatan. Ya. Ya. Demikian, Bapak. Ya. Para pelanggar tersebut kemudian diminta untuk menghadiri sidang di Kejaksaan Negeri sesuai surat tilang yang diterimanya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews, melaporkan.